Rel Anderson. Ini potongan dari bangkunya. Ini bangku bawaannya. Akan saya sulap supaya enak dilihat. Ini dipotong secukupnya, kurang lebih 28 cm. Nah, setelah ini dipotong, terus ini dibelah jadi dua, sama lebarnya untuk pegangan tangan atau dudukan tangan. Ini sudah tadi dipotong, setelah dipotong dibelah jadi dua. Tinggal nyari dudukan supaya tidak mudah bengkok ya. Supaya tidak bisa mudah bengkok. Nah, kita bikin tulangan pakai pinggiran drum. Supaya tidak melengkung kalau kena beban. Lebih kuat dari yang aslinya. Ini dudukan tangan udah jadi, tinggal nempelin ke sini itu. Ini setelah jadi seperti ini. Ini hanya kalau yang asli seperti ini karena sudah nggak ada rongsoknya, hanya saya bikin pakai drum ya. Manfaatnya ada ya, lumayan lah, bisa manfaat lagi kalau tadinya karena sudah di gudang tidak terpakai, sekarang diservis jadi manfaatnya lagi untuk dua orang. Lagi nyari apa, Pak Dek? Kuas. Kuas buat? Itu ngecat itu tuh yang kemarin dibikin. Ini ada kuas, tapi anak gua tuh nggak pernah dicuci nih. Wah, udah rusak itu, udah keras. Udah keras ya. Ya udah pakai cara ya? Alternatif lain. Nah, punya ide apa nih? Oh, ini busa nih. Ini bisa dimanfaatkan untuk kuas nih. Pakai busa. Nah, wah, lembut. Ada aja ininya. Tapi inovasi. Tidak ada rotan. Akar pun berguna. Asik. Itu. Tapi bahasa memang seperti itu kan dari dulu ada itu ya. Tidak ada rotan akar pun berguna ya. Nah, sekarang kuasnya tidak ada menu ini ya, ada pakai ini kuasnya, ada cuma keras, enggak ya. Direndam dulu sih pakai minyak. Saya ngecat ini nih. Ngecat apa ini? Dudukan tangan supaya bagus tuh. Oh, yang kemarin konten yang itu. Iya, dari bikin apa namanya, dudukan tangan. Iya, ini kan tuh dari plat drum. Plat drum ini ya. Oh, belum diaduk dulu. Diaduk dulu. Yang penting kita punya ide. Ide, kreativitas, hasilnya sih sama aja. Pade sehat, Pade? Alhamdulillah.
sangat selalu dijaga. Jaga apanya? Makannya dong. Oh, makannya. Kalau enggak kalau enggak makan ya sehat, lemes. Itu dia yang penting, sehat. Sehat. Ada umur bisa ketemu lagi. Kita bikin konten lagi. Konten lagi. Tul dulu ya. Rata ketebalannya juga sama. Dan ketutup semua pori-pori. Dan ketutup semua. Tinggal di poles. Repet. Tuh kan hasilnya sama aja kayak sama disemprot. Di kuasa pun semprot. Eh, padahal kita tuh punya pilok dia. Pilok sih. Apa namanya, kemahalan. Sama aja hasilnya tuh. Jadi kalau pilok tadi hasilnya ya kudu ditutupin dulu sih supaya enggak mana-mana. Lebar kemana-mana. Ini tadinya ngambruk numpuk-tumpuk di gudang ya, gudang kampus. Sudah sampah. Waduh. Udah nggak urus gitu. Eman-eman, sayang banget. Saya bilangin sama yang punya, ngapain nih? Kalau ini tetap ke sini, kulin. Mungkirain buat apa? Ini kalau beli kan lumayan di Informa ini. Iya. Sejuta lebih. Apa? 4. Ini emang tadi 2, Pak. 4, Pak. Tuh, yang tadi itu 4. Oh, ini 4. Yang ini kan udah rusak sekali ini tuh. Jadi potong. Hilang, udah hilang. Kalau ada kasih masih bisa. Udah hilang. Kursi ruang tunggu ini nih. Biasanya ada di rumah sakit, di hotel juga ada. Kampus-kampus, kantor-kantor. Kan? Sama saja. Coba kita ambil yang belum pernah nih. Itu belum, samping. Begini nih. Duh. Pertama di ini aja tibal, tibal itu tunyul-tunyul ya, total tunyul-tunyul. kalau tunyul jelek tuh kita tarik, red. Tuh, oke. Wih, udah jadi, Pak. Ya, udah jadi. Ya, alhamdulillah bisa dipakai. Tadi enggak bisa dipakai. Emang baru bisa dipakai. Jadi kan udah membuka jadi tempat rongsokan tuh, Pak. Ya, ketemu sama orang yang pasti ya, enggak ambil. Jadi jangan itu, belum sih. Enggak, emang ini. Jadi ini lebih indah ya, daripada tadinya. Ini udah nggak indah, tidak ada manfaatnya. Sekarang ya tadi ada manfaat kan, duduk ya, hasil kerja masih reaktif. Nggak punya tapi yang aktif sih, nggak bisa makan. Itu nggak apa-apa. Ini buat kamu. Oke, silakan. Ini ya tadi hasil dari di total tuh di total pakai busa tuh, jadi begitu bagus tapi hasilnya apa? Ya itu tidak semua orang bisa, hanya orang tertentu. Ada istilahnya apa, ada kelebihan sendiri untuk mengatur cairannya supaya rata. Ini hasilnya di ya, pakai busa. Ini busanya nih. Terus sebatang teh 100 lah. Oke, saya di situ dulu ya. Terima kasih. Oke, supaya ada manfaatnya. Kalau ada
barang-barang yang rongsokan jangan dibuang begitu saja. Kita punya inovasi, punya ide kreatif sehingga barangnya kan gitu kan. Barang yang tidak ada manfaatnya tidak ada manfaat. Oke. Okay. Jangan lupa like dan jangan lupa like, subscribe and share. Oke. Okay. Tambah satu lagi komen ya. Komen. Bye. Bye. Dadah.